Penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak, terutama sapi, mulai diantisipasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Cirebon agar tidak mewabah. Antisipasi dilakukan dengan memeriksa kondisi hewan ternak yang datang dari luar daerah. Bupati Cirebon juga mengklaim, hingga saat ini tidak ditemukan hewan ternak yang sudah terjangkit foot-and-mouth disease atau penyakit mulut dan kuku terhadap ternak yang ada di Kabupaten Cirebon. Pemeriksaan kesehatan juga diklaim sudah dilaksanakan di berbagai peternakan oleh Dinas Pertanian. Bupati Cirebon juga memastikan, setiap hewan yang datang dari luar daerah, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur, akan diperiksa kesehatannya secara ketat. Biasanya, Kabupaten Cirebon, ya, saya tanya kemarin, Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon ada. Maka kami kemarin manggil pertanian, Dinas Pertanian dan polisi terpisah jalannya pengiriman binatang apa ternak baik dari Jawa Tengah Jawa Timur dan sebelum masuk harus ada. Sementara Bupati Cirebon juga meminta Dinas Pertanian untuk melakukan pengecekan serta pemeriksaan kesehatan hewan ternak yang ada di seluruh peternakan, agar wabah penyakit mulut dan kuku tidak menjangkiti ternak di Kabupaten Cirebon. Muhammad Solihin, RCTV Cirebon.